mari kita mulai Oke. Nah, kali ini adalah kita bicara tentang worksheet. Nah, worksheet ini sebenarnya alat bantu. Kalau kita bicara terkait dengan siklus akuntansi, di dalam siklus akuntansi itu tidak ada worksheet. Karena worksheet ini hanya sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi tidak wajib, enggak. Kalau enggak pakai worksheet, gimana Pak? Enggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau enggak nyusun laporan nah, itu masalah. Tapi ini hanya untuk membantu saja. Seberapa banyakkah kita ya, bisa membantu? Nah ini karena harus saya ajarkan tetap meskipun tidak wajib kalau dalam siklus akuntansi tapi harus. Karena dalam uji kompetensi nanti ada worksheet -nya. Nah, ini adalah uh, multiple column. Jadi ada banyak kolom yang digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Ini tidak permanen accounting record karena memang opsional. Boleh menggunakan, boleh tidak. Meskipun nanti di uji kompetensi itu ada gitu ya. Jadi ada nanti di bagian laporan keuangan gitu ya. Kemudian bisa komputerize menggunakan worksheet ataupun Excel ataupun manual gitu ya. Nanti yang kita lakukan adalah menggunakan Excel. Kemudian ada lima tahapan yang harus dilakukan dan terakhir ini ada worksheet itu ada opsional. Nah, bentuk dari worksheet itu seperti ini. Nah, coba silakan diperhatikan. Kalau kita lihat. Nah, di sini ada account. Nah, kemudian ada trial balance, ada adjustment yaitu untuk penyesuaian. Ini trial balance kita ambilkan dari trial balance yang sudah kita susun tinggal dimasukkan aja gitu ya masukkan sudah jadi kemudian dari trial balance ketika ada perubahan di adjustment maka ada adjusted trial balance nah kemarin juga sudah kita sampaikan kemudian yang berikutnya adalah disusun income statement nah kalau income statement ini isinya adalah apa hanya hanya revenue dan expense dan yang terakhir adalah balance sheet nah ini balance sheet bentuknya seperti ini ya akan ada nama akun, kemudian trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan balance sheet. Ini adalah worksheet yang 10 kolom. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan yang 10 kolom ini, nanti balance sheet-nya itu belum sepenuhnya bisa kita gunakan dalam laporan kuat. Belum benar-benar balance sheet. Kenapa? Karena di situ untuk yang namanya bagian equity, misalkan ada dividen, dividennya masih muncul di sini. Nanti kita lihat. Nah ini. Oke. Kemudian, nah ini. Tahapan yang pertama adalah memasukkan yang namanya trial balance on the worksheet. Dari trial balance yang sudah kita susun, yang sudah kita buat, kita tinggal pindahkan saja di sini dulu. Isinya, ya akun-akun ya, trial balance dari atas ke bawah formattingnya, yaitu mulai dari aset, kemudian liability, kemudian equity, baru revenue, kemudian expense. Penyajiannya selalu begitu. Kalau di trial balance kan gitu ya, diurutkan. Kalau ada nomor akun ya urutkan saja nomor akunnya selesai gitu ya. Nah ini tinggal pindahin aja, dipindahin sepenuhnya sama persis ya. Ini. Nah. Trial balance ini sama langsung dari buku besar atau bisa langsung dari buku besar atau kalau ketika kita sudah buat uh, trial balance yang tinggal kita pindahin ini dari buku besar juga bisa ya memang ambilnya dari buku besar trial balance baru kemudian selanjutnya adalah dibuat yang namanya jurnal penyesuaian nah jurnal penyesuaian ini juga kita masukkan ke uh, worksheet worksheetnya tadi nah ini misalkan supplies expense debit kemudian supplies ini kan penyesuaian semuanya adalah kalau di sini tanggal 31 Oktober gitu ya. Sehingga kita pindahkan semuanya. Yang debit ya debit, yang kredit ya kredit. Awalnya kalau berdasarkan trial balance akun-akunnya kan hanya ini sampai dengan yang di total ini. Karena ada adjusting entries atau penyesuaian, maka akun yang tidak ada di dalam eh, apa namanya trial balance itu kita tambahkan di bawah. Jadi akhirnya akunnya jadi lebih banyak. ya dong, kalau tidak, nanti nggak bisa masuk ke adjusting entries-nya. Nah, adjustment-nya ini ya, di kolom adjustment. Sehingga, kemudian kalau kita lihat di sini ada salaries And, which is expense masih tetap. Nah, supplies expense muncul. Kemudian insurance expense, masih depreciation, depreciation expense, account receivable, dan seterusnya. Ini urut sesuai dengan transaksinya saja. Nggak, tidak perlu harus urut ini. Boleh, boleh yang penting harus ada akun ya karena kalau nggak nggak bisa masuk nah pengendalian dari mana kalau trial balance jelas debit kredit jurnal penyesuaian juga sama harus balance kalau di sini balance di sini balance harusnya adjusted trial balance juga harus harus balance kita lihat lanjutkan ya ini tambahan akun kan enter adjustment amount dan seterusnya ini adalah tambahan akunnya gitu ya. nah dari sini Sebenarnya, kalau yang nggak perlu penyesuaian, bagaimana, Pak? Oke, kita lihat bagaimana cara ngisinya. Kalau ini tadi kan trial balance, oke, kita ambilkan dari buku besar atau ketika kita sudah susun trial balance, kita masukkan. Kemudian jurnal penyesuaian, ya, kita buat jurnal penyesuaian, kemudian angkanya saja yang kita masukkan di sini sesuai dengan akunnya. Kalau jurnal penyesuaian yang pertama adalah supplies uh, expense di debit, kemudian kreditnya adalah akun supplies, berarti ini ditandai supplies atau supplies debit di sini kredit. Oke, sudah. Nah, sehingga kemudian kita lihat cara mengerjakannya adalah ke samping kanan. Cash ada penyesuaian dia? Tidak ada. Maka 15.200 di debit, 15.200 di debit. Supplies awalnya di debit 2.500 di jurnal penyesuaian ada di kredit 1.500. Maka debit dikurangi kredit. Karena dia berbeda posisi ya satu di debit satu di kredit sehingga kemudian saldonya berapa jadilah 1000 karena 2500 dikurangi 1500 jadilah 1000 kemudian untuk private insurance bagaimana private insurance debit 600 dikredit kredit 50 berarti debit dikurangi kredit jadilah debit sebesar 550 equipment tidak ada penyesuaian karena yang disesuaikan adalah depreciation expense dan akumulasi depresi. See, see. Kemudian non-payable tidak ada penyesuaian Ya langsung aja Conveyable tidak ada Kemudian un earn revenue ya. Un-earned revenue di kredit 1200 Kemudian di debit 400 Berarti ketika akunnya itu berlawanan Satu kredit satu debit atau satu debit satu Yang di penyesuaiannya di kredit Maka uh, jadinya adalah berkurang, Mengurangi gitu ya tapi demikian juga sebaliknya kalau kredit ke kredit maka akan jadi bertambah cara ngitungnya. Sehingga 1200 kemudian di debit 400 dikurangi jadinya 800 di sisi kredit. Perhatikan ini, banyak yang salah dan enggak balance itu karena kredit terus di sini debit. Nah, di sini dimasukkan di sisi debit. Ingat ini adalah akun akun liability. Kalau liability selalu bersatu kredit. Kalau aset selalu beraseto debit. Oke, okay. kemudian secara capital dunia tidak ada perubahan. dividen tidak ada. Service revenue. Service revenue kredit. Kemudian di penyesuaiannya kredit 400, 10.000, dan 400. Kredit ke kredit maka jadinya bertambah. Karena di sini ada 200 juga. 10.400, 200. Kemudian 600 jadilah 10.600. Dijumlahkan. Kemudian salaris dan seterusnya sampai akhir. Maka kemudian setelah semuanya selesai yang tidak ada apa namanya penyesuaian berarti ya sudah langsung ke sini masukkan aja. Tapi kalau yang ada berarti masuk. Yang di bawah ini pasti dari hasil penyesuaian dari adjustment karena di trial balance tidak ada, jadi yang dipindahkan saja. Oke okay. debit debit kredit kredit, sudah maka kemudian dihitung harusnya balance. Logikanya bagaimana kok harusnya balance? Karena di sini trial balance yang balance adjusting entry balance, di sini adjusted-nya harusnya balance. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya income statement. Seperti halnya yang kemarin saya sampaikan bahwa income statement itu isinya adalah hanya revenue dan expense. Maka tinggal kita cari saja mana yang revenue, service revenue. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, berarti kemudian kita cari lagi mana yang expense ada salaries and wages, rent expense, supplies expense, insurance expense, depreciation expense, corrigible bukan, interest expense, nah sudah, maka kemudian di income statementnya adalah kita pindahkan di sini. Yang kredit ya kredit dari adjusted trial balance ya, jangan dari trial balance, tapi yang adjusted, adjusted kita masukkan revenue di sini ya semuanya adalah expense. Maka kemudian kita hitung jumlah kreditnya berapa? 10.600. Debitnya berapa? 7.740. Selisih dong. Betul. Ketika ingat ketika sisi kreditnya di dalam laporan keuangan atau revenue-nya itu lebih besar daripada expense, maka jadilah ala laba. Sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya. 10.600 dikurangi 7.740. Maka kemudian ini kita masukkan di sebelah debitnya, sebesar 2.860. Sebenarnya ini adalah 2.860 ini karena laba sebesar 2.860 ini dipindahkan ke laporan neraca, gitu ya. Nah, kemudian... Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah nah ini. Kita menyusun yang namanya financial position atau neraca. Kalau untuk neraca, neraca itu isinya adalah akun-akun elemen aset, kemudian liability dan equity. Revenue dan expense apakah masuk? Enggak. Kenapa enggak? Karena sudah masuk di income statement gitu ya tapi nanti residualnya yaitu laba dan laba atau ruginya ini yang kita pindahkan ke dalam financial position atau raja sebenarnya kalau kemarin menggunakan eh, apa namanya mekanisme closing entries gitu ya makanya kenapa closing entries duluan baru financial position sebenarnya enggak financial position dulu tapi adalah retained earning statement karena nanti yang dimasukkan di return earning statement. Tetapi kalau dalam worksheet ini ya langsung begini gitu ya. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa sebenarnya financial position statement of financial position pada worksheet yang 10 kolom ini itu belum benar-benar yang namanya financial position. Karena harus hati-hati. Hati-hatinya hati apa? bahwa oh, di sini masih ada dividen. Ingat yang kemarin di closing entry dividen itu kita close, kita tutup ke akun retained earnings. Ya, jadi ini belum sepenuhnya menggambarkan. Loh, gitu ya. laba rugi ini muncul di bawah gitu ya, padahal harusnya dimasukkan ke retained earnings. gitu ya. Nah itu dia. Oke. Okay kita lanjut untuk statement of financial position versi worksheet. Nah ini cash berapa? 15.200. Supply 1000. Prepaid insurance 550 ambil ini. Kemudian 5000. Nah, not payable. Semua yang eh, termasuk aset kemudian liability dan equity masukin aja di sini semua. Udah. simpelnya begitu. 500 kemudian 40 200. Nah, 50 1200 sudah. Baru kemudian yang angka 2800. Nah, ini di jumlah dulu, maaf. Jumlah dulu. Debit berapa? 22450. Kreditnya 19590. Enggak balance, Pak. Ya, karena harusnya ada dari laba ini kemudian dipindahkan di sisi kredit. Ya, berapa sebesar labanya? Karena ini sebenarnya adalah return earnings gitu ya. Masuk return earnings sehingga 500 itu sebagai dividennya ini, dividennya itu nanti sebagai pengurang, kemudian 2.280 nya ini penambah. Maka kemudian jadilah balance sebesar 2.400 Nah, kalau dalam pengerjaan realnya, sebenarnya cara mengerjakannya itu bisa juga begitu sudah selesai adjust trial balance, ya, kalau nanti diuji kompetensi, saya jarinya begini. Cash ini, ada penyesuaian nggak? Nggak ada. Karena ini kita kerjakan dulu selesai atau langsung ke sini juga bisa. 15.200 ada penyesuaian enggak? Enggak ada. Tidak ada berarti masuk 15.200 langsung ke financial position. Kemudian supply 2.500. Oh, kita lihat oh, ada penyesuaian. Oke, kita pending dulu. Yang tidak ada equipment 5000 kita masukkan aja balance masukkan financial position. Kemudian not payable enggak ada berarti langsung masuk 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 revenue berarti maksudnya adalah ada penyesuaian. Oke, okay, penyesuaian baru kemudian ada trial balance. Karena ingat revenue itu adalah income statement. Masukin gitu aja. Ini cara mengerjakannya akan menjadi lebih